Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 4? Dinten ayeuna sarehat. Alhamdulillah ya. Pame orang masih dipasihan kesehatan ya. Kumaha puasana dinten ayeuna? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan orang masih dipasihan kekuatan saum dinten ayeuna dugi ka ajan maghrib ya. Nah, ayeuna orang teraskeun materina di bab terakhir ya, bab terakhir. Ya, di bab terakhir yaitu di bab opat. Bab opat di halaman 46 ya. Nah, dina bab opat orang masak ngebahas masalah padumukan kuring, yaitu permukiman kit kuring itu saya ya, pemukiman saya atau pemukiman itu tempat tinggal atau perumahan saya. Nah ya, akhirnya orang regepkeun aya paguneman ya di handap ieu anu judulna murid anyar. Nah ya, nah di Cilembur orang sarerea cicing tutuwuhan tur ngalakukeun rupa-rupa kegiatan ya. Lembur tempat orang cicing teh disebut padumukan ya atau pemukiman. Nah, tah ayeuna orang rek diajar ngeunaan padumukan dina wangun paguneman. Nah, itu ya. Nah, ieu dianggap ieu di aya contoh paguneman anu isina ngeunaan padumukan. Nah, ya. Coba ayeuna orang perhatikeun. Anu judulna paguneman teh murid anyar. Cek ibu guru nate barudak. Dinten ayeuna dinten ayeuna dugi ka payuna urang kadongkapan murid enggal. Namina Siska ya. Bisa dibaca ya. Nah, ieu teh jadi murid enggal tuh murid anyar ya, anu namina Siska ya. Nah, terus pas gitu pas geus dikenalkeun Siskana bade nepangkeun heula namina ya. Nah, cek Siska teh mangga Bu. Ya, assalamualaikum. Cing murid-muridna teh waalaikumsalam. Nepangkeun nami abdi Siska, abdi ayeuna linggih di Kampung Tegalsari. Jadi Siska itu tinggalnya di Tegal, Kampung Tegalsari ya. Cek nani teh, punten ari Siska teh kawitna di mana? Nah, naon teh artina? Punten ari Siska kawitna teh di mana? Nah, itu artinya maaf. Siska. Halo Siska itu asalnya dari mana? Nah, itu ya. Terus Siska ngajawab teh, abdi kawitna ti daerah Cianjur. Cek Leni, naha tiasa ngalih ka dieu. Cek Siska, margi sepuh abdi ngalih ka dieu. Janten abdi ngiring sepuh ka dieu. Cenah, oh gitu. Oh gitu, cek Leni teh sepuh teh jadi orang tuanya ya, karena sepuhnya dia pindah ke Kampung Tegalsari ya. Nah, terus cek Jajang teh punten ari Cianjur nate di mana ya? Nah, hehe, Jajang nanya ka Siska bari seuri jeung rada era. Nah, gitu ya. Nah, kabeh murid teh hahaha. Nah, cek ibu guru Cianjur teh nami kabupaten Jang Kulonun Bandung anu anggangna kirang
langkung 60 km di Bandung, ayeuna di sisi padataran Cihea. Gitu ya. Terus Nani nanya deui, punten Ibu, dupi Cihea teh di palih mana? Cenah. Cik Ibu guru teh Cihea teh padataran palih Cideun, Cianjur. Puntaseun Citarum upami jolna ti Bandung mah. Oh, cek Nani teh. Cek Bu Guru, kumaha Neng Siska parantos rengse teu acan nepangkeun namina cenah. Terus parantos panginten Bu, cenah cek Siska teh. Nah, Bu Guru pami parantos mah sok mangga calik sabangku sareng Leni di Payun. Muhun Bu. Nah, itu ya. Nah, jadi iya salah sahiji paguduma ngeunaan paguneman masalah Siska nepangkeun atau ngenalkeun diri ya. Jadi nami misalkan nami Abdi Ahmad, Abdi kawitna ti Bogor, Bumi Abdi atau Linggi nah. Anda misalkan Abdi Linggih di Citra Indah, nah, ya itu salah saiji contoh, salah saiji contoh paguneman mengenaan murid anyar, itu ya. Nah tugasna ayeuna, nah iya pancen mandiri. Nah, logika dia ke nomor 10 di halaman 48 ya. Jadi tugasna pancen mandiri di nomor 1 ya, pancen mandiri ya. Pancen mandiri di nomor 1 logika nomor 10. Nah, pancen kelompoknya enggak usah dikerjakan ya. Jadi pancen kelompoknya teu kedah dikerjakan ya. Jadi cekap pancen mandirina saja. Oh, oke okay, ya. Oke ya. Nah, itu ya materi ayeuna. Nah, itu cekap materi dinten ayeuna, atur nuhun. Tugas Bapak Antosan dugi ka dinten Jumat ya. Jadi tugasnya Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 10 malam. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.